Bertempat di Kelurahan Tanjung Sari, RT 2 RW 2 Kota Blitar, digelar kegiatan pemilihan ketua RT setempat. Bukan seperti pemilihan RT biasanya, namun pemilihan ketua RT kali ini dikemas layaknya pemilihan presiden. Di lokasi pencoblosan, panitia telah menyiapkan daftar dan juga bilik suara. Usai pencoblosan, warga juga diwajibkan untuk menyelup tinta pada bagian jari kelingkingnya. Dalam pelaksanaannya, pihak panitia 2 minggu sebelumnya telah melakukan proses perekrutan hingga penetapan calon ketua RT. Kegiatan ini sengaja digelar selain untuk memberikan edukasi, juga sekaligus untuk menarik minat kehadiran warga. Ini Pak, jadi ini calonnya ada 5. Penyaringannya dulu waktu kakak, atau arisan, kita setiap kakak memberikan pilihannya, jadi disaring jadi 5 besar. Terus hasilnya ini 5 besar. Jadi tujuannya untuk biar warga itu mempunyai pilihan tersendiri tanpa ada paksaan. Sementara, usai dilakukan proses penghitungan suara dan ditetapkan, ketua RT terpilih langsung diarak warga. Dari Blitar, Imran Danu melaporkan.